Halo teman-teman semuanya. Nah, ini saya mau sharing-sharing lagi nih tentang insight yang saya dapat di seminar Property Rich Revolution hari yang keempat ya. Jadi sambil nunggu teman-teman yang hadir, seperti yang kemarin saya sudah cerita-cerita juga, kemarin saya sudah ikut yang ke hari ketiga untuk Property Rich Revolution. Dan seperti saya mau sharing-sharing nih tentang apa yang saya dapat di hari keempat. Jadi kalau emang teman-teman udah nonton ataupun lagi udah tidur gitu, nggak apa-apa, besok bisa lanjut nonton ataupun nanti bisa nonton. Kalau misalkan ini yang ada yang nonton, berarti nonton bisa nonton nanti replaynya aja seperti itu. Oke. Ini saya mau cerita tentang apa yang saya dapat hari ini di seminar Property Rich Revolution. Jadi hari ini kita belajar di sana, saya belajar tentang macam-macam hal, terutama tentang kita bisa membeli properti tanpa uang muka sekalipun. Nah, di sana saya belajar bagaimana kita bisa strategi-strateginya, bagaimana sih caranya. Kalau kita kebanyakan kan orang luar sana beli properti itu, oh ternyata harus butuh modal besar, butuh DP-nya besar, butuh segala macam. Dan ternyata itu nggak harus seperti itu selalu. Jadi ada caranya kok, bagaimana caranya melakukan pembelian properti tanpa harus DP, dan kita bisa langsung mendapatkan properti tersebut, langsung kita kuasai seperti itu. Nah, jadi tadi langsung kita praktek, saya praktek langsung janjian ketemu sama owner properti dan langsung melakukan yang namanya pengikatan ataupun pembelian properti tanpa uang muka sekalipun. Jadi secara kalau diajarkan di dalam acara seminar tadi itu ada tiga cara. Jadi mau melakukan dengan cara yang apa namanya terang-terangan, abu-abu ataupun yang gelap. Gelap itu maksudnya kita nanti detailnya dijelaskan habis ini deh ya. Jadi pertama itu kita terang-terangan bahwa ketika kita mau beli, nah balik lagi teman-teman, kalau emang mau beli properti, balik lagi tujuannya apa. Kalau mau beli properti, jadi kadang-kadang ada yang mau untuk diinvestasi ataupun dibangun ulang baru dijual sebagai pedagang, ataupun mau invest. Invest itu untuk ambil dari penghasilan dari properti tersebut, misalkan untuk dikos-koskan atau di tempat yang lain seperti itu. Kemudian atau mau itu aja langsung dijual aja, dijual langsung, jadi di flip namanya. Mungkin di episode yang sebelumnya udah pernah saya ceritakan di flip seperti itu. Nah, jadi yang terang-terangan itu adalah kita begitu ketemu sama owner, kita langsung terang-terangan nanti kita akan bilang bahwa oh kita nanti akan jual kembali gitu. Nah, tapi ketika gimana supaya kita bisa membelinya tanpa modal, walaupun emang kita mau investasi properti ataupun mau berdagang di properti. Yang pertama, kita mesti naikkan harga dan turunkan syarat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita mau beli properti itu, kita ketika kita ketemu ownernya misalkan, oh harga properti 1,2 M. Nah, strateginya adalah supaya dia mau memberikan properti tersebut dan deal dengan harga tanpa apa namanya tanpa uang muka. Jadi kita naikkan naikkan harganya, misalkan dia bilang 1,2, oke deal pak, di 1,3 saya mau tawar 1,3, loh kok 1,3, padahal kan saya maunya 1,2 aja udah mau gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara dinaikkan harganya. Oh iya, soalnya saya mau minta untuk persiapan waktu untuk beli propertinya ini, minta waktu 1-2 bulan untuk pengecekan surat-surat ataupun KPR seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu bisa juga dengan taktik, oh kita bayarkan pajaknya. Ya pak, nanti pajak pajak bangunannya itu kita bayarin aja, jadi nanti bapak nggak perlu bayar pajak lagi, saya bayarin gitu. Terus yang kedua, ketiga itu taktiknya adalah misalkan, oh ya misalnya ini taktik yang kita terang-terangan ya, kita mau jualin lagi ke teman kita atau kayak gimana, itu kita bisa dengan cara, nah cara gimana, nanti kan kita udah deal ya pak 1,3, nanti kalau misalkan saya jualin 1,5, berarti nanti 200 jutanya buat saya gitu. Tapi
ngomong, kita harus ngomong win dulu ke mereka supaya nanti, oh ya 200 jutanya nanti kita kasih komisi ke bapak nih. Loh, owner kan kasih komisi. Iya, maksudnya gini pak, jadi kayaknya bapak sudah setuju nih 1,3. Kemudian saya ada margin 200 juta, itu saya mau bapak mau kasih bapak komisi gitu. Komisi 20% dari saya punya kelebihan, mau nggak gitu kan pertanyaannya. Oh kalau mau, oke. Okay. Berarti nanti deal ya pak, setelah 3 bulan saya akan bayar misalkan sekian sesuai dengan permintaannya. Dan nanti bapak saya kasih komisi 20% dari kelebihan daripada harga yang tersebut. Oh iya, oke, okay, deal. Nah, tapi saya minta waktu kira-kira 1-2 bulan untuk melakukan proses seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa kok beli properti tanpa kita harus DP-in dulu, begitu. Nah, orang itu juga pasti mau. Dan yang penting adalah pengikatan. Pengikatan adalah supaya orang tersebut mau memberikan, apa ya, misalkan dia mau tanda tangan lah, bikin agreement bahwa, oke, okay, saya bersedia untuk memberikan tanah ini, menjual tanah ini dengan harga sekian, dalam jangka waktu sekian akan dibayarkan DP beserta komisi, misalkan 20% dari margin yang didapat dari saya misalkan. Nah, dengan cara kayak gitu, oh iya, owner itu diuntungkan. Kita pokoknya harus bikin bahwa owner itu diuntungkan terlebih dahulu supaya owner itu win, kita baru win gitu. Jangan sampai kita duluan kayak gitu. Jangan sampai kita doang yang maunya diuntungkan padahal owner sendiri merasa dirugikan, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk awal-awal jangan lupa kita harus dekatkan dia dulu dengan owner, ngobrol, cari kesamaan topik dengan dia, kemudian bawa makanan atau oleh-oleh gitu. Kalau Pak Tung ngajarinnya bawa martabak gitu ya, supaya owner itu makin luluh hatinya dan merasa dekat dengan kita. Dan dengan begini, negosiasi menjadi lebih lancar tentunya. Nah, tadi sendiri saya udah praktekkan sih untuk membeli properti. Saya juga membeli properti tadi di area sekitar daerah rumah saya. Saya mencoba beli properti dan pengalaman sih oke sih. Jadi memang saya kan membantu teman untuk membeli properti. Jadi kita cari-cari properti dan dengan seperti itu kita bisa memberikan dengan cara apa yang namanya tanpa DP dulu lah istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa praktekkan sendiri nih ke teman-teman juga untuk membeli properti, tapi memang nggak di DP dulu misalkan. Bisa jadi, atau kalau mau di DP juga nggak apa-apa kok, DP juga boleh. Yang penting terjadi pengikatan uang tanda jadi dulu apa gimana, supaya nanti teman-teman bisa ke depannya mau untuk dicek dulu suratnya, ataupun mau dijual kembali langsung di flip kayak gitu, ataupun mendagangkan, itu nanti tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri sih kayak gitu. Oke, paling itu aja sih. Nanti besok saya akan sharing-sharing lagi insight saya di hari kelima ya, hari terakhir besok, bagaimana strategi-strateginya untuk yang saya dapat tentang kita mau invest atau develop di properti gitu. Oke, ini juga udah malam, saya bentar lagi mau istirahat. Jadi sampai jumpa besok di Hendrik Vincent TV, episode selanjutnya di yang tentang sharing property rights revolution, episode kelima. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.